itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ada tadi alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhabun. La ilaha illa anta. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, kami mendatangkan kepada-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah dengan keselamatan kepada kami ya Allah. Pergi dan balik ya Allah. Kau pemudahkan perjalanan untuk kami ya Allah. Perjalanan untuk mengiringi semuanya ya Allah. Kau mengkali atas kemandi kami ya Allah. Kau bantulah kami ya Allah. Jalan kami sebaik dengan perjalanan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhabun. Kali ini dan ini merupakan penemu teluk ataupun ulung tali satu Vespa di habitat ini. Terima kasih ketibaan yang berhormat Haji Diada. Jadi saya rasa tak asyik dah bagi kita kenal lah kira. Jadi sebenarnya perjalanan kami ni adalah lebih kurang lebih cepat pada selamat pagi ni itu perjalanan terus ke Batu Pahat dan juga ke Johor Bahru. Di jangka bermalam di Johor Bahru dan cepat kita akan balik bermalam pula di Merting. Kita dijangka sampai di sini pada 30 hari bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berlaku hari ini, awak dah tengok penunggang-penunggang ni dari segi orang kata disiplin penunggang ni adalah tidak baik. Dia banyak membawa kenderaan yang dalam keadaan yang tidak sepatutnya, tidak mengikut peraturan. Kalau anak asal dah boleh, dah boleh, dah boleh, dah boleh, dah kalau lama dia boleh, dah tu. Tapi maknanya benda-benda macam ni, dengan hatinya program ni boleh kita nak datangkan kepada masyarakat baru kita tidak terlibat kepada masalah-masalah itu. Kalau seandainya pelibatan ini serius dan ketara. Terima kasih.
Pejabat UMNO selepas daripada ini. Seperti mana kata Cik Wano tadi, kita di apa ni diktorial dengan kancil polis depan. Lepas tu apa ni kita minta storm ni duduk belakang polis dan diikuti dengan Vespa dan kita belakang wakar untuk pelajar-pelajar siapa nak boleh duduk bagi tahu pelajar-pelajar sekolah daripada seluruh Malaysia daripada Kedah negeri Kota Baru sehingga sini saya istiharkan dengan kawan orang Terengganu belum ni kita ada rombongan belum besok yang sehingga sini untuk makan jadi rumah saya ni kita sediakan hari Jumaat sampai hari Sabtu duduk di sana dan kita juga mendapat support sokongan daripada pejabat negeri besar di mana sesuatu politik besar sendiri turun untuk diseramah pada semua terjadi. Jadi saya harap kunjungan ini akan merapatkan hubungan dan hari ini kita bersyukur bertuah kerana mesyuarat pemuda wanita puteri bahagian ini dirasmikan oleh Datuk Wan Farid. Jadi, terima kasih. Berkuturan, bukan tak mudah kan? Tak mudah. Bukan pakar pun. Ini berkuturan. Memang orang yang nak ke sana. Berkuturan Datuk Wan Farid maya di sini.
Kau main mager kau kalau mau dekat tak perlu ah. Okey, beres. Okey. Okey. Okey, dah dua masa depan dulu. Dah ada di sana. Kalau ni dia akan tapi kita dapat. Ada video yang boleh. Lepas. Jangan ambil gambar tu. Itu di Pekan Pesong. Jadi sekarang ni kita pagi cari tempat untuk makan. Sekarang ni kita berada di Pekan Thailand yang pertama. Okay. Pagi kita tak siap ambil kau. Awak kacau. Ambo. Ni lorong-lorong dia. Ni. Okey, kedai ni. Jadi kita makan di kedai ini. Lepas tu kita sekarang ni cari tempat-tempat untuk kita makan lah. Cuma Andi semua ni. Ni satu lagi. Ni Cik Lah. Cik Lah custom eh. Cik Lah yang bertanggungjawab bawa kita masuk sini. Okey, Cik Lah. Ya, baik. Makan Betung. Okey, kita nampak semua ramai yang makan. Kita ambil poker dekat sikit. Ni dalam rombongan kita ni, orang yang paling cak sekali adalah Cik Bani. Tengok Cik Bani, dia punya kepala sampai letak atas meja sekali.
Jadi itulah tempat dia. Ini Wali eh. Wali ni anak beranak Wan Teman. Jadi Wan Teman ni salah seorang daripada pahlawan Melayu yang mendaulatkan kawasan Betung ni daripada jajahan Kerajaan Bumi Bawah. Okey, ni semua ni orang kita. Dan sebahagian besar dalam ni pun kita boleh nampak orang kita. Ini untuk ahli-ahli apa ni, BBNT jangan sakit hati tau. Jadi kita tujukan kepada semua ahli apa ni, BBNT lah, tak tahu tepi lah. Dia tendang di depan ni saja. Ni Bani. Bani nama kita orang ahli Vespa Betung ni. Mana saya sendiri pun tak kenal lagi nama dia. Jadi okey. Dia bersembang kawan dia dulu, jadi kita tunggu dulu sekejap. Vespa dia. Kita tengok dua nama Vespa dia. Ya. Dan kita tahu di sini kita kumpul dua orang ahli Vespa pada sini dan juga ini cik dah kawan-kawan cik dah ni. Okey, jadi kita cari tempat dulu untuk makan. Okey, ambil tempat semua untuk makan. Jadi kali ini tak payah bertepik eh. Ella tak boleh eh. Okey. Okey, sekarang ni kita berada di Pekan Betong. Jadi seramai tiga orang ahli KLK berada di Pekan Betong. Jadi foto yang masuk bagi anda sebanyak 34. 34. Jadi kita berada di sini selama kita minta berada selama 2 jam saja. Jadi lepas tu kita akan keluar. Kita akan keluar dan kita akan teruskan perjalanan kita ke Kamar Polis. Kamu
ดูเขาเตรียมพร้อมมาเนี่ยประธานเข้าไปละประธานสมัครมาเลยครับเดี๋ยวเชื่อนะคนอายุกรีกมาเติมmotor kali pertama jalan, jadi tayar okey semua, enjin je. Pasal pengalaman jalan jauh tak ada ya. Ni jadi panduan lah lain kali. Okay, ya. Ni Aliah. Aliah ni memang muka masang sama tapi tak marah. Rahim pun batu. Ni Rahim. Rahim ni kaki nyebut sikit dia. Tapi tak apalah. Okey. Baru ni. Ni motor dia baru lepas. Baru lepas siap. Jadi kita tengoklah. Tu Anang, ni apa ni? Anang hutang. Ni tengok tu. Okey. Ni kalau kita jalan jauh kita kena tambah tengok minyak-minyak gear sikit. Kan ni boleh tengok minyak gear dia tu. Tapi tak ada orang nak sanggih motor dia. Nasib baik ada bank dekat, dia boleh sandor ke bank. Dia letak telur air. Ni Rahim juga sanggeng ni? Rahim memang kaki sanggeng. Sebut je kaki sanggeng memang Rahim kan. Tadi dia duduk main motor. Sekarang ni, dia macam mana kita ambil barang dia. Kita pun siap-siap nak pergi lah. Tengok jam berapa dah. Okey, kita pindah 58 kan. Okey, kita nak pergi dah. Hari ni kita dijangka sampai ke Kuala Lumpur. Okey. Hari ni kita berada di
Kanga Pulih. Inilah penginapan di homestay di Kanga Pulih. Motor masih tak bergerak lagi lah. Motor saya, motor wahai pun semua masih tak bergerak lagi. Pasal motor kita tak ada masalah. Sahara. Bagi cakap juga macam mana. Ini sangat baik. Baik, bos. Percaya sama bos lah. Sebelum nak jalan, kita kena peksa lah. Pasal kita nak duduk depan. Kenalah orangnya kat motor kita kena kemas dulu. Ada nak kira dalam sampai berapa ke? Kalau nak kira dalam tu banyak. Tapi walau bagaimanapun, kira lah semua. Dan Aki dia kira salam. Dia tak dapat datang, dia rasa sedih lah. Itu melopok di rumah tu. Lepas dia balik rumah tu dia. Di Temping. Okay, mana? Saya nak makan ni. Dia nak masuk tu, dia jadi dua lorong. Macam tu dia dah jam. Daripada dua jadi satu. Ada je dua, dia jadi satu. Laju tak apa.
Dan lepas tu kita ada logo ni untuk keluarga sepak rumah tanah ni, kita buat sound stepping. Berapa semua yang datang? Yang datang sini 15. Tak semua sekali? Semua sekali lah. Yang atas 38. Okey, jadi mana tadi saya ada bagi lebih ni untuk macam mana punya club. Kalau dapat tu boleh beri pakai lah ke baju lah. Sabar. Jadi ada 38, 45. Semua sekali lah. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah pada Encik Manu dengan kumpulan ni. Kerana jauh datang ni Encik Manu. InsyaAllah kalau satu hari esok kita orang akan cuba ke sana pula. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Kita buat perjalanan ni adalah kerana dia ada berkenaan. Dan untuk perjalanan ni, kita telah melantik seorang konsultan untuk pengurusan dan juga kewangan kita. Tapi di saat akhir kita dengar cerita bahawa konsultan kita tak perlu kenal. Ini adalah kerana title kes kita kan. Yang mana kes donation ni menyebabkan jadi kes polis. Dan benda ni dah masuk dalam surat khabar, dah masuk dalam TV apa semua. Kes berakit yang diorang nak buat event berakit di tengah-tengah ni. Jadi ada salah gunakan nama yang hormat. Jadi akibat pada tu, kesannya, bahan panahnya terjadi pada kami juga. Akibat pada tu, konsultan kita agak cool down sikit lah. Bila cool down tu, saya dah beritahu dia sebelum pada kita nak pergi mana-mana, dia akan kontak kerajaan kiri. Jadi kalau kiri ni tak dapat kontak kerajaan. Memang macam ni. Ya Allah, kamu tadi ya Allah. Berdua! Hei! Berdua! Hei!
seorang penasihat kerajaan negeri Pelik, dan juga dia tanya kita itu pada malam tu. Alhamdulillah. Jadi malam yang berikutnya pula kita secara tunang kita dapat orang daripada ibu kepada ahli konvoi kita ni. Jadi kita bermalam di situ. Dan semalam kita bermalam di hutan hotel yang mana juga ditaja oleh seorang esko, seorang politikal, ketua pemuda negeri Terengganu, Muhammad Sabri Alwi. Artinya tak mandi daripada pagi sampai petang kerana ikut konvoi. Dan ada juga yang apa ni, terpaksa menahan nak buang air ke apa ni, terpaksa menahan. Tapi kami rasa kerana apa? Merdeka! Merdeka! Vespa! Merdeka! 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 Pulau.
Terima kasih.
seterusnya majlis jamuan makan malam dimulakan dan diminta semua hadirin untuk ambil tempat makanan yang telah disediakan untuk menikmati jamuan makan malam. Dan sambil kita menikmati jamuan makan malam, kita juga akan dimulakan dengan tiga orang penghuni tempatan yang tidak asing lagi, Wan Santoso, Kuna dan juga Najib. Silakan, selamat kenal di jamuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Thank you.
Terima kasih banyak, Mas. Bye-bye.